Pajri Terong, kita bersama dengan Puan Rusmawati Abdul Kadir dari Wati by underscore Bertie. Yeah. Apa khabar? Baik, terima kasih kerana mengundang saya okay. sekali lagi. Okey, baik. Farid, biasanya kan kalau kita cakap pasal pajri ni kan, yang cukup sinonim adalah pajri nenas. Ya. Yeah. Okey, tapi hari ini kita bawakan pajri terong untuk anda semua. Puan Wati, mungkin boleh kongsikan antara bahan-bahan yang diperlukan untuk buat pajri terong ni. Okey, untuk barang-barang dia, kita pastinya mesti ada rempah kari. Gabungan kari apa ni? Ini gabungan kari ikan dengan kari daging. Okey, mesti kena campur. Ya, campur bersama serbu cili. Ya, betul. Okey, baik. Dan kita masukkan sekali dengan santan dan paling special dalam gaulan ni, kita mesti kena ada kelisik. Ini menarik. Biasanya kalau mak saya buat pajri nenas, jangan dia letak kelisik. Right. Sementara tu kita tumis ni dulu. Okey, bawang putih, halia dan bawang putih, dan mesti kita kena ada udang kering. Alright. Udang kering tu satu lagi. Udang kering, sementara kita menumis dia, bila dia dah naik bau. Dah naik dah. Kita cepat kita campurkan dulu semua serbuk ni tadi. Okey. Dan kita gaulkan bersama dengan kerisik. Jangan. Yes. Jangan. Dan bersama santan. Oh. Alright. Bila kita gaulkan sekali. Oh, menarik ni. Ya, sekali dengan air sikit. Ya, and then kita mix sekali dia. Okey, saya nak tanya, saya nak jujur. Okey, adakah ini memang saya nak cuba tolong buat? Boleh. Asas dia memang macam ni ke, ataupun kita ada penambahan, ataupun pajeri ini memang kena ada ni, ataupun memang puan rasa macam dengan kerisik, dengan tambahan-tambahan udang kering tu lebih sedap. Ya, tambahan udang kering sebenarnya tu lagi sedap. Sebenarnya kita tambah lah. Ya, tambah. Mana puan dapat menu ni, resepi ini? Ini adalah resepi ibu saya sendiri. Oh. Ini adalah makanan kegemaran ayah saya. Okay. Dan boleh katakan ini adalah selalu menu yang dia request. So, mak dia ajar. And then kita daripada kecil kita dah buat sampai sekarang. Baik. Puan orang mana? Saya orang Bagan Datuk Perak. Woi, kampung kita. Dekat. Okey, baik. Dah cukup tak gaulan ni? Dah cukup. Dan kita masukkan sekali. Alright, kita masukkan sekali. Macam yang kata tadi, Puan Wati. Ya, saya. Dia kata nenas tu dah biasalah kita dengar. Ya, betul. Rasa yang nenas tu memang kita tahu ada manisnya. Ada ya, betul. Kalau bahan-bahan ni sesuai juga tak kita tukarkan dengan nenas ataupun memang ini khas untuk terung? Pasal rasa dia lain kan? Dia boleh. Lagi senap. Lagi sedap sebab nenas tu dia manis. Okey. So kalau untuk buat pejeri ni, separuh orang dia tak minat manis. Okay. Kalau kalau nenas ni lagi manis. So kalau kita pakai nenas kita tak perlu banyak pakai gula. Okey. Bila kita pakai terung kita kena banyakkan gula. Okey, baik. Sementara kita nak menunggu, kita masukkan lagi sedikit air supaya bagi dia basah, and then tak perlu lama. Okay. Dan kita masukkan terung seperti ini. Dia mesti terung kena potong mentah macam ni kena ni Dia potong macam ni, bentuk je ni, letakkan seperti ini. Kita masukkan sini dan bagi dia masak lebih kurang dalam 20 minit, and then lembut, akan jadi seperti ini. Okey, cuk sekejap. Okay. Kalau kita tengok kan potongan terung ni kan, dia tak potong habis kan. Dia macam kelopak bunga. Betul. Ada sebab ke kenapa dia dipotong macam ni, ataupun memang ini resepinya memang begini potongan? Okey. Bila kita potong macam ni, semua rempah-rempah ni akan menyerap masuk ke dalam. Dan bila dia lebih nampak. Bila kita buat bulat, dia tak menyerap kat dalam. Lagi lama masak. So bila kita buat macam ni, kita bagi rendah, air tu kena banyak, and then kita bagi lama-lama dia akan turun-turun air dan akan kering. Tips dia. Bukan saya nak bagi tips, saya nak tanya tips. Macam ni, biasa kita tengok dia dah macam lembik, macam ni dia dah resap. Okey, macam mana kita nak tahu ataupun kita memang sentiasa kacau dia, simbah-simbah dia ke, atau boi biar je memang dah akan meresap sendiri. Terung ni bila kita letak memang lawa, warna dia purple. Bila kita nak tahu dia masak, ada minyak tu akan naik, terung tu akan menjadi warna kegelap. Bila dah gelap, warna macam ni ke? Bila jadi akan gelap, menandakan benda tu dah masak. Sebab itu kita kena masak ni kena ada air yang agak banyak sikit. Masih boleh gelap sikit lah. Wah, macam seafood lah terung ni. Ketam tu kalau tangkap tu dia warna biru. Kita memang masa dia meresap kan rempah-rempah tu. Kalau kita macam ni, kita biarkan mudah saja. Barulah kita letakkan gula dengan serbuk perasa dan lain-lain apa semualah. Itu siap lah. Siap, mudah. Kalau gunya apa untuk makan dengan pajeri terung ni? Gunya apa? Apa yang sedap dimakan bersama? Nasi putih. Dengan kalau boleh ikan masin. Ikan masin dan ini. Kalau ada sambal apa tu? Sambal belacan sikit. Kalau sambal belacan, dia akan jadi macam tak geng lah dengan ni. Geng, tetap geng. Sambal belacan.
Dia macam rasa dia tak nak biar Ana boleh. Tak, alright. Okay. Saya ini, apa sahaja nasi dengan sambal belacan, saya on. Bila dengan nasi putih tu, bila dah ada ni, dia akan kuning nasi tu. Letak dengan ikan masin. Dia memang, lagi. Memang padu lah. Okay, Mak Wati, kita tengok pun ada menu-menu lain. Yeah, yang betul. Terung kita ada. Apa ni? Kita ada terung bulat bersama udang gulai lemak. Ini tempe terung bulat juga. Tapi yang saiz besar punya. Okay. Instagramnya. Okey, Instagram boleh follow Instagram, Facebook dan TikTok pada Wati @Briti. Dekat semua link sama je, Wati Briti. Okey, kalau menu ni boleh tengok dekat TikTok lah ya. Ada boleh. Kongsikannya? Ada di IG. Semua ada. Right. Okey, baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Rusmawati Abdul Kadir dari Wati_Briti. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sama.